Minimnya penerangan jalan raya masih dirasakan oleh warga Samarinda. Salah satunya di Jalan Merdeka, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Untuk situasi di malam hari, area tersebut minim penerangan. Pasalnya kondisi seperti ini terjadi mulai di pertigaan Taman Merdeka hingga perempatan Jalan Gerilya. Penerangan jalan hanya berasal dari rumah dan pertokoan warga yang ada di kanan-kiri jalan tersebut. Misalnya saja Alwi, ia merasa khawatir ketika melewati Jalan Merdeka di malam hari. Pasalnya jalan tersebut rawan dengan tindak kriminalitas. Tak hanya itu, Alwi juga berharap agar pemerintah Kota Samarinda cepat menanggapi hal tersebut segera teratasi, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran warga ketika melintas di jalan itu. Kalau malam saya pulang tuh gelap gitu mas jalan, jadi kadang kita takut juga mau lewat gitu. Kalau harapannya ya pasti cepat-cepat lah lampunya di jalan, karena kalau misalnya gelap kan kita nggak tahu tuh ada apa di gelap, nanti tiba-tiba ada orang atau orang nyebrang terus ketabrak kan. Herdiansyah, Kaltim, Tara TV, melaporkan.